jelang festival Danau Sunter segala persiapan sudah selesai dilakukan. Seperti misalnya yang semakin mempercantik Danau Sunter adalah pemasangan pavling ini. Blok pavling ini sudah dipasang sekitar 4 sampai dengan 9 meter lebarnya. Lalu juga sudah dipersiapkan ada kano, perahu karet untuk besok. Dan juga sudah ada tuh lifeguard yang berasal dari rumah pohon. Jadi pemasangan rumah pohon ini untuk lifeguard acara besok. Selain itu sudah dipersiapkan ada 18 stand untuk kuliner UMKM besok. Juga sudah ada bangku-bangku yang kemarin-kemarin tidak ada. Sekarang sudah ada bangku bagi para pengunjung. Ada sekitar 80 bangku dan sudah disebar. Ada banyak sekali tong-tong sampah sehingga tidak boleh nih untuk buang sampah sembarangan pada acara besok. Sehingga ketertiban dan juga kebersihannya harus dijaga. Selain itu yang paling penting selain kerapihannya adalah airnya. Kalau misalnya kita lihat nih air di Danau Sunter ini warnanya sudah hijau, bersih, nggak ada lagi eceng gondok, nggak ada lagi sampah. Seperti kemarin-kemarin, kalau misalnya dulu warnanya coklat bahkan kehitaman, sekarang sudah bersih. Bahkan ini sudah diuji oleh TNI Angkatan Laut beberapa hari yang lalu dengan berendam dan juga berenang di sini itu sudah aman. Sehingga ini aman untuk mendayung dan juga berenang. Karena besok ada acara yang cukup menarik atau yang paling dinantikan adalah adu cepat, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan berenang melawan Ibu Menteri Perikanan dan juga Kelautan Susi Pujiastuti. Dan ini dia, ini adalah garis finishnya, mulai dari startnya di ujung sana, di seberang, akan berenang sekitar 125 meter sampai dengan ke garis finish yang ada di samping saya. Jadi besok yang paling dinantikan adalah lomba adu cepat antara Ibu Susi dan juga Sandiaga Uno. Selain puncak acara lomba adu cepat antara Ibu Susi dan juga Sandiaga Uno, ada sejumlah acara menarik lainnya. Acara ini digelar mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan 5 sore, yaitu ada senam bersama, lalu juga ada atraksi jet ski, dan juga para pengunjung bisa mencoba jet ski gratis. Lalu ada perahu naga dan mas. Saya pasti menang, olahraga tiap hari sama makan yang sehat. Siapa? Nggak ada yang khusus, biasa aja. Nanti kita lihat Pak Sandi baru kembali dari Jepang. Mudah-mudahan masih udah fresh. Menang lah. Ya besok. Besok saya ada 5 kegiatan besok pagi. Jadi besok pagi saya akan datang. Dan alhamdulillah bagi kita yang penting adalah ini memulai gerakan untuk memastikan tempat-tempat di mana kita menampung, menyimpan air itu bersih.